Jadi hadirin sekalian, kita harus mengenal Allah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Pak, takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat, menyerah, angkat tangan kepada Allah maka hadirin sekalian supaya kita bisa kenal dengan Allah sibukkan diri dengan Allah sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Barulah kebesaran Allah hadirin ya akan masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan teman-teman, kenal sifat teman, sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga, sibuk dengan ternak, kenal sifat ternak. Tapi itu bicara Allah susah banget orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti tergantung yang di atas udah dari sononya paling top dia bilang Tuhan Pak. Gak ada Tuhan yang ada hanya Allah maka mulai hari ini hari kita semua stop bicara selain Allah Qul huwallahu katakanlah Allah itu ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah Tidak beranak, tidak ada peranakan Allah tempat meminta, tempat bergantung Maka siapa saja yang mengenal Allah Saya yakin Pak Ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua Kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan orang yang bertawakal itu Orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia Pak Rasulullah salat di belakang Salat berjamah di belakangnya ada sahabat-sahabat Tiba-tiba jatuh pingsan tu Pak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan epilepsi. Ketika diangkat hadirin mulai ternyata di dalam sarung beliau ada tiga batu untuk mengajal perutnya. Lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Itu tawakal hakikatnya itu seperti itu, hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha az-Zahra Nabi ucap salam tiga kali tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Terbuka pintu hadir mulia. Ternyata Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah. Tak sanggup meluruskan hijabnya. Dan bulutnya, bibirnya pucat pasi. Gemetar. Tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata sudah tiga hari tidak makan. Mama. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. The ayah suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada puteriku." Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya. Pikir siapa yang bisa bantu saya? Bang mana yang bisa tolong saya? Dukun mana yang bisa bantu saya? Eina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja. Titik, tidak ada komanya Pak. Yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk, semua makhluk dikuasai oleh Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman, Pak. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita tidak berjumpa namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah namun Allah yang pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Ya, Pak? Jadi beda orang-orang musyrik dengan orang mukmin itu bedanya mudah membedakan. Suruh dia bicara. Orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Kita tidak berjalan, hadirin, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semua akan mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya, ini gak lama lagi. Ya, Pak? Gak lama lagi. 60, and 70 years, 60, 70 tahun. Hmm. Ada yang 100 tahun umur di sini? Nggak ada. Ada? Jadi hadir sekalian, kenali Allah. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, iman. Ketika di hati ada kebesaran Allah, hadirin sekalian, ma fi qalbi Tidak ada makhluk di hati, dunia di tangan, di hati jangan. Nah. Mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Istri disayang saja, jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Berat ini, Pak. Mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep, yang pintar-pintar dari hati itu berat, Pak. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki, 12 orang anak. Satunya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf. Sehingga 11 orang anaknya Nabi Yakub ini cemburu, Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf AS. Sehingga Allah cemburu hadirin sekalian. Allah pisahkan mereka 40 tahun. Pak. Nabi Ibrahim AS menunggu kehadiran putranya. Lahir itu Ismail AS. Ganteng anaknya. Pak. Cerdas anaknya. Masih kecil. Allah tes nih Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan. Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di Bakkah Al-Mubarak. Belum Makkah namanya waktu itu. Pak. Bakkah Belum ada bangunan Kaabah. Yang seperti hari ini yang kota itu. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan putranya dan istrinya yang tercinta hajar Ibunda hajar bertahun-tahun pak ada yang katakan 13 tahun. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayang-nyayang anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang anak sudah mulai tumbuh remaja, jadi anak yang saleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yang saleh itu. Pak. Allah tes lagi, hei Ibrahim sembelih itu anakmu. Berani gak gitu? Berani, betul gak kau mencintai aku melebihi anakmu? hati-hati pak, kalau punya anak nih jangan biasa-biasa saja, jangan kau terlalu cinta. Jangan takut kali pak sama anak. Jangan takut sekali kehilangan istri. Takutlah hanya kehilangan Allah. Dalam satu hadis diskusi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita hilang pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua, Pak. Iya, Pak. Ini penting, Pak. Ini ya main-main ya, Pak. Lihat memuji seseorang masyaallah. Lihat keindahan sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan insyaallah. Hilang barang hilang seseorang innallahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim dibakar api, Pak, menggigil kedinginan. Bukan es yang kasih dingin, Allah yang kasih dingin. Apa kata Jibril alaihi "Ya Rab, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menggigil kedinginan." Ketika Allah perintahkan itu api, ya narkuni bardan, hai api jadi dingin. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa 'ala" Ibrahim berilah keselamatan kepada Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau Nabi Ibrahim as. Hai hey Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan ketika aku dibakar. Jadi hadir sekalian Allahu Akbar. Besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, bapakmu, kakekmu, apalagi, dirimu. Orang nggak perlu tahu siapa kita, bapak nggak perlu tahu siapa nama saya, dari Sulaiman itu orang mana, sekolah di mana, nggak perlu tahu pak berapa istrinya berapa anaknya nggak usah kepo, jamak orang kepo kan berapa yang perlu kita tahu siapa Allah karena itu yang ditanya di kubur man rob buka siapa mu Allah.